Oke, Mitra Olahraga masih setia bersama kami Menu Bola Lampung dan bersama kawan-kawan dari Family Fun Football pada kesempatan malam hari ini. Game 11 akan segera kita saksikan antara tim biru berhadapan dengan tim hitam. Ini merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim ya, di mana mereka sudah melampaui, menjalani game-game dari game pertama sampai dengan game yang kesekian. Dan ini adalah game terakhir bagi mereka. Kita bisa mulai berhitung ya, siapa-siapa yang akan keluar nanti menjadi pemenang pada kesempatan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam dari Ayung. Ada Vicky kembali. Kembali kita saksikan tim biru tadi. Glandis dari tim biru kali ini berada di posisi sebagai pemain belakang ya, mencoba menggalang serangan. Kita sama dengan Benat di sana, juga ada Robin yang masih sangat setia, pemain belakang yang konsisten ya. Iya, masih kita saksikan angkat bola kali ini, kontrol sejenak. Ada Luis di sana, masih Luis. Vicky sudah menunggu. Aduh, Vicky, lepas Vicky. Yo, belum juga menyentuh Mister Gawang tadi ya, menyelamatkan bola dari goal yang coba dirusakkan oleh Vicky tadi. Kembali Vicky ke tengah sana, ada Luis. Aduh, yang dicari Vicky kembali berhadapan dengan Benat. Ya, Ayung. Iya, yeah. Ya, pemain satu ini memang sedang cair ya ini ya. Di game atau di event ini beberapa kali tadi berhasil mencetak gol bagi tim hitam. Kali ini kembali akan mencoba membuktikan ketangguhannya. Koi kali tadi ini lepas tadi dari kawalan. Aduh, masih ada penjaga gawang. Iya, Ayung. Kembali kali ini Gladys. Tim biru menekan. Kakak dari sektor kiri, masih Kakak. Iya, sayang sekali tadi Goy yang sudah bisa memperoleh bola 4 tadi ya, namun juga belum bisa mengontrol dengan baik. Julian kali ini. Iya, Julian yang bermain di tim hijau kali ini diminta bantuannya untuk masuk dalam skuad tim hitam ya, yang juga memiliki permainan sangat baik dan berkarakter ya. Angkat bola kali ini kepada ya, Goy di sana. Masih Goy sendiri. Oh, membentur Hansen tadi. Iya, diteruskan tadi oleh Gladys, namun justru bola keluar ya. Ya, kawan-kawan dari tim merah dan juga tim putih sudah istirahat lebih dulu ya, mandi lebih dulu sepertinya nih. Angkat bola tadi maksudnya Ayung. Bisa dipetik dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari tim biru, Delvin ya. Ayung. Oh, baik sekali Ayung, ada Ado. Vicky, cepat sekali Vicky berhadapan dengan Robin. Masih Vicky, masih cukup terjaga ya stamina dari Vicky ini. Hansen, kali ini serangan balik cepat. Dia sendiri Gladys. Solorannya tadi atau dribblingnya tadi belum sempurna, bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga Julian kali ini. Julian, iya. Ya, peluang yang diperoleh tadi seharusnya bisa kembali back pass ya kepada Ayung, justru bisa menghasilkan sebuah perhitungan gol yang mungkin bisa 99% ya tadi Mitra Olahraga ya. Ya, namun lagi-lagi Julian additional player nih sebetulnya. Iya, aduh, Julian yang dicari. Berhasil Julian, ada Ayung datang membantu. Masih Ayung. Ayung sendiri. Vicky. Oh, cop bola tadi maksudnya. Namun juga belum tepat sasaran kali ini. Ada
Jovi, kakak tadi, kakak lepas kali ini, bahaya ini, bahaya ini, iya, oh, kakak, kita saksikan, masih terus berusaha mempertahankan bola, ada Glandis, Glandis, ya, usai sudah tadi menghasilkan gol tadi ya, alur serangan dari kawan-kawan tim biru tadi, Glandis sudah hasil melakukan gol, keunggulan sementara bagi timnya 1-0, tim biru mungkin sementara atas tim hitam di pertandingan yang ke-11 ini. Masih ada satu pertandingan pamungkas nanti Mitra Olahraga ya. Masih dalam rangkaian internal game Family Fun Football FC di kesempatan malam hari ini di Mini Soccer Urip Sumarjo. 1-0 sementara keunggulan bagi tim biru. Robin, kakak yang dicari, masih kakak. Iya, melebar kali ini, kembali Gladys. Ya, tidak butuh waktu lama. Seorang Gladys kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ya, 2-0 ya. Tim biru di ujung-ujung pertandingan atau di ujung-ujung game ini, Glandis dan kawan-kawan mampu mempertunjukkan keunggulan mereka, kemampuan mereka dalam melakukan serangan-serangan cepat ya. Pertahanan belakang yang begitu sangat rapat ya, terjalin di sana antara Robin dan juga Bernard. Ya, diimbangi oleh alur-alur bola yang begitu baik. Kakak yang tersaksikan ya, naiknya kakak ini sangat berpengaruh. Iya, dengan lahirnya kembali alur serangan yang begitu sangat cepat dari kawan-kawan tim biru kali ini. Koi langsung, iya. Belum tepat sasaran tadi. Iya, kembali tim hitam. Ada Theo di sana. Masih Theo. Oh, Luis tadi maksud saya. Julian kali ini. Julian masih bisa dialihkan bola tadi oleh Glandis ya. Glandis bermain sangat baik tadi ya. Terbukti sudah 2 gol ia ciptakan. Keunggulan sementara bagi timnya, tim biru. Iya, Hansen tadi dikontrol dengan baik bola tadi oleh Robin. Masih 2-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Keunggulan bagi kawan-kawan dari tim biru ya. Umpan ke dalam paling Luis. Oh, tendangan sudut ya. Sebuah peluang kembali kali ini. Jovi, kakak. Jovi kembali. Ada di sana Vicky. Gladys, masih Gladys. Oh, ini dia. Wow, menarik sekali tadi ya. Wow, sebuah tinggi. Ah, teknik yang luar biasa tadi ya. Pemain terbaik yang main, yang kita saksikan. Sangat luar biasa. Goy berhasil mencetak gol yang ketiga bagi tim biru ya. Yang berawal dari sebuah improvisasi teknik tinggi yang dilakukan oleh seorang Glandis tadi dan berakhir dengan gol yang dilesakan ke gawang tim hitam tadi ya. 3-0 kedudukan. Keunggulan bagi tim biru ya. Ini dia ya, keseruan-keseruan yang terjadi. Juga permainan pada kesempatan malam hari ini betul-betul berbeda ya Mitra Olahraga ya. Lebih menarik, lebih atraktif ya. Dan juga berjalan dengan teknik-teknik tinggi. Kembali kali ini handsball sepertinya. Glandis kali ini sangat termotivasi pemain satu ini ya, yang sudah melesakkan 2 gol dan juga kembali ditambah dengan gol dari seorang Koi tadi ya. Iya, kembali kali ini ada Luis Hansen, masih terus ya. Ayung kali ini berada di belakang ya, mencari posisi lain sepertinya. Glandis ini, Glandis kali ini sendiri. Glandis, masih ada Luis di sana.
lemparan ke dalam. 3-0 masih kedudukan. Iya, bukan merupakan sebuah pelanggaran atau handball tadi. Vicky kali ini, Vicky, iya, seharusnya bisa melihat Julian tadi ya, yang sudah menunggu dan sangat bebas dari kawalan pemain-pemain belakang tim biru, namun juga belum bisa mengarah ke sana bola tadi, gagal kembali dan hanya melahirkan tendangan sudut saja. Dan tendangan dari Adul tadi mengakhiri pertandingan di game yang ke-11 ini dengan skor cukup telak ya, 3-0 untuk tim biru atas tim hitam. Dan kita akan menyaksikan pertandingan pamungkas di pertandingan ke-12 dalam rangkaian event internal game Family Fun Football antara tim kuning berhadapan dengan tim hijau.